Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang ada bertanya di komentar yang kemarin, itu yang minum LVN kalsi kemudian sering pipis, nah, itu bagus sekali ya, karena mungkin selama ini banyak yang mengandung MSG ya, kemudian obat-obat kimia, kemudian ada apa hormon-hormon yang tidak seimbang akibat dari stres, kecemasan, panik, itu mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, itu akan mempengaruhi kepada kurang bagusnya di bagian aliran darah ke kepala, kemudian ke jantung dan ke seluruh organ-organ tubuh kita. Maka ketika kita mengkonsumsi omega 3, 6 dan 9, dia akan menguras habis zat-zat kimianya ya. Omega 6 dan 9 itu salah satu antioksidannya, kemudian untuk membersihkan bagian detok ya, detok. Kok sering pipis? Supaya si ginjalnya tetap bersih, ureternya, uretranya, di seluruh bagian dari darah itu dibersihkan di ginjal. Maka biarkan urinnya banyak sering keluar. Nah, kemudian air putihnya jangan sampai kurang, terus tambah lagi air putihnya, kemudian air manisnya ya, yang sudah saya sampaikan 2 jam 2 sendok makan. Kalau enggak air gula pasir, gula batu. Kemudian di sini ada lisinnya, memperbaiki di lambungnya. Kemudian ada di sini yang di air Pak, yang memiliki masalah di psikis, kemudian kecemasan, susah tidur, enggak konsen. Nah, itu ada nutrisi AEFA di sini ya. Nah, kemudian apalagi di dalamnya ada kalsiumnya sahabat ini. Nah, ini untuk lansia, dewasa, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui ya. Satu hari satu saset gini ya, satu hari satu saset gini ya, dikonsumsi malam hari sesudah makan satu jam. Nah, ya. Kemudian jangan lupa kita memohon laporan dulu kepada Allah. Ya Allah, saya ingin kau sembuhkan dengan wasilah obat ini, herbal ini, kau berikan kesembuhan hamba. Baca Al-Fatihah, baca sholawat ya. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya konsumsi ini satu hari satu saset malam hari. Nah, kalau ada penyakit-penyakit tertentu, saya anjurkan pagi sama malam. Tapi kalau psikosomatis, zat asam lambung sehari satu saset aja, ini udah ada lengkap di dalamnya ya. Untuk keliangannya ada, untuk vertigonya ada, untuk berdebarnya ada, untuk pinggangnya sakit yang sakit ada, lutut juga sudah ada di sini yang sakit-sakit, yang lemesnya tetap makan nasi 2 jam 10 suap ya. Itu selama belum bisa dikendalikan rasa takutnya. Jadi rasa takut, rasa cemas bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Semangat, semangat, semangat. Optimis, yakin, percaya diri. Nah, ini segini 10 saset sahabat. Karena ada yang bertanya, saya bikin video ini. Ada yang bertanya di kolom komentar ya. Nah, jadi lanjutkan yang menggunakan ini, banyak pipis semakin bagus. Karena itu nikotin-nikotinnya yang sedang pemulihan psikosomatis, saya larang untuk mengkonsumsi apa namanya udud, rokok. Nikotin itu stop karena pengaruh besar terhadap aliran sirkulasi darah dan ke kepala, kemudian ke jantung juga ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.